سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللشارح الشيخ محمد النووي الجاوي وللمؤلف الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi. Jadi insyaAllah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita sambung mudzakarah kita pada muka surat 21 atas sekali. Kalau kitab biru muka surat 50. Kalau biru 50, kuning 21. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membicarakan dalam perbahasan adab berwudu. Dan kita dah selesai di dalam dan kita dah masuk di dalam perbahasan berkaitan dengan siwak. Baik. Disambung lagi oleh pensyarah kitab, dia kata apa? Hal itu juga wajib bagi siapa yang makan bawang putih atau bawang merah pada hari Jumaat. Apa yang wajib ni? Iaitu bersiwak. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah pada hari Jumaat dengan maksud untuk melaksanakan salat Jumaat. Ya, untuk melaksanakan salat Jumaat. Dia bukanlah Jumaat tu yang tak boleh, tapi nak salat Jumaat itulah yang dia wajib untuk menghilangkan bau yang ada pada mulut dia. Disebabkan makan bawang putih, bawang merah ataupun kita kiaskan kepada sesuatu yang ada bau yang mengganggu orang lain. Seperti petai, lagi apa lagi? Jering, durian. Bau rokok ke kan? Termasuk sekali lah. itu dia. Kerana apa dia? Kerana ia akan mengganggu yang lain. Jadi tutup dengan kalau bau-bau yang lain, tutup dengan, kita kata boleh dengan minyak wangi dan juga dengan sugi. Dua-dua ya. Baik. Dan penghilangan bau itu tergantung pada siwak untuk solat Jumaat. Maknanya
wasilah dia tu, tergantung tu maknanya wasilah lah. Perantaraan dia adalah menggunakan siwak. Menghilangkan bau untuk tidak mengganggu orang, penggunaannya adalah dengan siwak. Dan satu lagi minyak wangi, dua lah. Dua. Baik. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin." Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya husuruh, yakni Nabi SAW akan suruh mereka, mereka ni umat Nabi, bersiwak ataupun bersugi setiap kali hendak mengerjakan solat. Maknanya hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni nak beritahu kepada kita tentang kepentingan siwak. Sehinggakan Nabi SAW setiap kali nak salat, maka Nabi akan bersiwak. Seolah-olah Nabi mewajibkan dirinya. Seolah-olah Nabi SAW mewajibkan dirinya untuk bersiwak. Sebab tak pernah nampak Nabi tinggalkan siwak setiap kali nak salat. Maka tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, akan tetapi siwak ni tidak ada perintah Allah untuk diwajibkan kepada umat. Hanya menjadi perbuatan Nabi yang dihukumi sebagai sunat. Karena itu Nabi SAW sabdakan, "Kalaulah tak memberatkan umatku, nescaya aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali solat." Maknanya nak tunjukkan bahawasanya siwak ini sangat baik, ataupun kita kata sangat tinggi fadilat dia dan kepentingan dia. Dan kita kena faham salah satu sifat Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Telah datang kepada kamu rasul daripada kalangan kamu, yakni daripada kalangan manusia. Cuma bukan seperti manusia biasa. Kata Nabi SAW, "Ana lastu kahayatikum." Aku tak seperti kamu. Walaupun aku seperti kamu di sudut manusia, tetapi bukan seperti manusia biasa. Disebutkan dalam ayat tersebut, telah datang di kalangan kamu ni seorang rasul yang mana dia ni sangat-sangat kasih kepada umat sehingga tak nak memberatkan umat dia. Ayat ni ni, tak nak memberatkan umat dia. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala nyatakan dia ni ada sifat raufur rahim, iaitu rauf ni lemah lembut hati dia. Dan rahim, yakni sangat kasih kepada umat dia. Maka salah satu sifat Nabi SAW ni, dia tak nak memberatkan umat. Sebab tu kisah Isra' Mi'raj kan, 50 waktu salat, kemudian dengar nasihat daripada Nabi Musa AS. Para ulama' kata bukanlah Nabi Musa itu memberi nasihat, tetapi pada hakikatnya Nabi dah memikirkan tak nak memberatkan umatnya. Dalam masa yang sama, hanya tetap mengikut perintah Allah. Melainkan bila nak turun, diberi panduan oleh Nabi Musa, boleh minta kepada Allah, maka Nabi minta. Ini para ulama bahas secara lebih detail. Bukan Nabi tak tahu untuk minta, tidak.
Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak mahu memberatkan umatnya, salah satunya adalah dengan Nabi tidak mahu kalaulah ya, siwak ini diwajibkan setiap kali solat nescaya susah bagi umat. Akan tetapi Nabi kata kalaulah tidak memberatkan umatku, itu maksud dia. Nescaya akan kusuruh mereka bersiwak setiap kali solat. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa dia? Nabi SAW bersabda, aku disuruh bersiwak hingga aku takut diwajibkan atasku. Aku disuruh bersiwak oleh Allah Subhanahu wa taala hingga aku takut diwajibkan ke atasku. Para ulama mengatakan bukan ke atasku ni, iaitu ke atas umatku. Ke atas umatku. Baik. Kemudian duduklah untuk berwuduk dengan menghadap kiblat di atas tempat yang tinggi, supaya tidak terkena percikan. Ya. Ini sesuai dengan perkataan Ar-Ramli dan Al-Mawardi bahawa tempatnya, tempat sugi ni, ataupun kita kata waktu sugi ni, sebelum membasuh kedua telapak tangan. Kemudian duduklah untuk berwuduk dengan menghadap kiblat di atas tempat yang tinggi, supaya tidak terkena percikan, bukan kencing. Bukan kencing. Ya. Kencing tu mungkin dia tersilap letak. Wallahualam. Walau kita Arab tak ada kencing. Kitab biru pun tak ada lah. Potong, potong. Dia jangan potong, dia buat gariskan saja, letak pangkah kecil begitu. Itu kalau potong ni apa? Guru-guru kami tak sarankan. Ya. Walaupun memang salah. Baik. Buat kurungan ataupun gariskan, letak pangkah kecil atas tu. Ha, tu dia. Terkena percikan ni maknanya kita kata duduk di tempat yang lebih tinggi sikit supaya tak terkena percikan wuduk tu tadi tu yang jatuh. Bukan percikan kencing. Ni bukan apa kait dengan qada hajat ni nak. Baik. Ini sesuai dengan perkataan Al-Imam Ar-Ramli dan Al-Imam Al-Mawardi bahawa tempatnya, iaitu waktu bersugi itu sebelum membasuh kedua-dua telapak tangan. Biasa kita maklum bahawa sunat wuduk ni yang first sekali adalah basuh kedua telapak tangan. Sebab datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, Nabi SAW sabdakan, idza istayqadha ahadukum falyaghsil yadahu fa innahu la yadri ayna batat siyadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apabila bangun kamu daripada tidur, maka basuh dulu tangan kamu sebelum kamu masukkan ke dalam bekas air, bejana air untuk ambil wuduk. Kalau kita ini biasa kadang dengan paip lah, tak masuk ke dalam bekas, tapi tetap sunat juga walaupun tak masuk dalam bekas. Sebab apa Nabi SAW sabdakan kita kena basuh tangan bangun daripada tidur? Fa innahu la yadri aina batat siyadah. Kerana mungkin dia tak tahu ke mana tangan dia tu pergi masa tidur. Dia pergi dengan maksud apa dia? Takut terkena kawasan najis. Terkena kawasan najis. Maka kalau dia terus ambil-ambil, bangun-bangun dia terus dia basuh wajah dia, maka dikhawatiri akan terkena najis di wajah. Maka sebaiknya apa dia? Dia basuh dahulu. Kerana itu sunat dalam wuduk ni.
Walaupun tak tidur sekalipun, walaupun tak tidur sekalipun, walaupun bukan bangun daripada tidur, tapi kita tak tahu kita memegang apa dia, maka pertama sekali adalah dibasuh tangan, hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Akan tetapi kalau kita ni bersugi, maka kata Imamul Ramli dan Imamul Mawardi, tempat sugi ataupun waktu sugi itu bila? Sebelum basuh tangan. Maknanya sugi dulu, kemudian barulah basuh tangan. Ya, baik. Kemudian khilaf lah. Berlainan, anda nampak tu? Berlainan dengan Al-Imam Ibn Salah. Bukan Al-Imam dan Ibn Salah lah. Al-Imam Ibn Salah, Ibn Naqib, Ibn Hajar, Ibn Hajar Haitami, dan Ash-Shirbini, bahawa tempatnya ataupun waktunya, waktu sugi itu, antara basuh kedua telapak tangan dan berkumur. Maknanya basuh dulu tangan, sunat, kemudian baru bersugi, kemudian setelah bersugi, barulah berkumur dan kemudian masukkan air ke dalam hidung dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbahasan ni dibahas oleh Al-Imam Baijuri dalam Hasyiah Baijuri yang dibuka di masjid ni oleh Tuanku Dr. Yusri Mazlan. Kitab Hasyiah Baijuri itu diterangkan tentang bab ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bahawa Al-Imam Baijuri dia mengatakan bahawa sugi ini adalah satu sunat perbuatan, satu sunnah perbuatan, sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan, yang mana dia adalah berlainan dengan wudu ataupun di luar wudu. Sebab tu buat sugi dulu baru berwuduk. Ini kalau ikut pandangan Al-Imam Ar-Ramli dan juga Al-Imam Mawardi. Ini kata Al-Imam Baijuri. Sebab sugi itu satu sunnah besar yang lain, wuduk satu perkara besar yang lain. Dia mengasingkan antara dua. Kalau pandangan kedua, pandangan Imam Ibn Salah, Ibn Naqib, Ibn Hajar, Al-Imam Ash-Shirbini, sugi ini termasuk sunat khusus dalam wudu. Sugi termasuk sunat khusus dalam wudu. Kerana itulah tempat ataupun waktu untuk bersugi itu adalah setelah daripada basuh tangan, kemudian bersugi, kemudian baru berkumur. Seolah-olah nak kata sugi itu termasuk dalam perbuatan wudu. Ini pandangan yang kedua. Ini pandangan yang kedua. Cuma kata Al-Imam Baijuri ataupun Al-Imam Baijuri, boleh dua-dua. Baijuri boleh, Baijuri boleh. Al-Imam Baijuri radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau kita buat sunat sugi itu sebelum basuh tangan, sebelum basuh tangan, maknanya kalau ikut pendapat para ulama yang pertama tadi, dia sunnah yang berlainan, apa namanya, wuduk tu berlainan, sugi tu berlainan. Bila berlainan, maka masa sugi itu kena niat sugi nak dapat pahala, sebab dia berlainan. Faham sini nak? Kalau sugi dulu, maknanya apa? Kena niat sugi untuk dapat pahala. Niat sunnah siwak. Kalau sugi dulu, barulah dikira dapat pahala. Sebab seolah-olah kita mengasingkan antara sugi dengan wudu. Tapi kalau kita gabungkan sekali, basuh tangan, kemudian sugi, bau kumur, maka cukup kita niat sunnah wudu selesai daripada awal. Tak perlu niat sunat sugi lagi dah. Boleh tak? Sebab dia dah kira gabungan. Dia dah dikira sebagai gabungan. Baik. Ya.
Lepas wuduk kita gosok gigi. Sebelum wuduk kita gosok gigi. Baik. Sebelum wuduk kita gosok gigi, boleh niat siwak. Boleh niat siwak. Maksudnya niat siwak kerana ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Masa nak solat? Ya sunat. Ya, tempat antara tempat sunat sugi adalah ketika wuduk dan sebelum solat. Boleh sebelum solat. Termasuk tempat sunat. Dia tempat sunat sugi ni banyak. Ya. Tempat sunat sugi banyak pula lah. Ya, kalau kita nak tengok antaranya bangun daripada tidur, kemudian nak tidur, kemudian apa namanya selepas makan, kemudian ketika kita nak belajar, termasuk juga, termasuk. Nah, tapi bukan masa tengah belajar tu. Nah, tengah belajar ada sugi. Dia sebelum belajar. Dia maknanya, sebelum perbuatan yang baik, kebiasaannya para ulama kata disunatkan sugi. Termasuklah wuduk dan juga termasuk sebelum solat. Ya. Sebab itu disebutkan, disabdakan oleh baginda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kata Nabi SAW, kalaulah tidak menyusahkan umatku, akan kusuruh mereka ini bersugi setiap kali nak salat. Di situ para ulama bahaskan, setiap kali nak salat tu dengan maksud waktu wuduk dan juga waktu sebelum salat. Waktu sebelum solat itu lebih utama dalam hadis ni. Sebab apa? Sebab kalau satu orang ni dia berwuduk, belum tentu dia solat. Boleh jadi dia berwuduk untuk baca Quran. Nah, tapi bila disebutkan hadis, kalaulah tak susahkan umatku, akan kusuruh mereka ni bersugi setiap kali nak solat. Maka para ulama kata yang lebih utama sekali adalah sebelum solat tu. Sebelum solat tu sendiri. Nah, boleh di sini nak? Baik. Kemudian kena niat untuk peroleh pahala. Dalam hati tu aku sugi kerana ikut Nabi SAW. Contohlah. Dalam hati tu. Dia satu lintasan hati sahajalah. Dia tak perlu kita nak lafaz sahaja aku bersugi kerana Allah Ta'ala, tak perlulah. Jangan perlu dengan lafaz yang panjang pula. Nah, cukup sekadar lintasan hati nak ikut Rasulullah SAW. Selesai. Dapat pahala dah. Ya? Baik. Kemudian dan ucapkanlah. Dan sebelum solat tu pun kita sugi tu pun sekali lalu je lah. Nah? Sekali lalu je lah. Jangan imam dah takbir kita gosok panjang lagi pula dah. Nah. Nah. Dia gosok sungguh-sungguh. Tak perlulah. Maknanya sekali lalu ya. Sekadar ambil sunnah. Tu. Ambil sunnah sahaja. Nah, baik. Dan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau ucapkan bismillah, maka itu sudah cukup. Cuma para ulama kata, lagi afdal tambah ta'awud. Apa makna ta'awud? A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Itu lebih afdal. Nah, itu dia. Jadi maknanya sebelum kita nak berwuduk tu, sebelum kita nak bersugi, kalau pendapat yang pertama tadi, sugi sebelum wuduk, okay, maka kena dua kali bismillah. Pertama, bismillah untuk sugi lah. Yang kedua, bismillah untuk wuduk. Nah, itu kalau pendapat pertama. Kalau pendapat kedua kata sugi termasuk dalam wuduk, sekali bismillah sahaja.
Jadi bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau ucapkan bismillah, maka itu sudah cukup. Ini paling kuranglah. Jika engkau lupa mengucapkan basmalah. Basmalah ni ringkasan daripada bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bahasa Arab ni dia ada ringkasan dia. Contoh alhamdulillah disebut hamdalah. La haula wala quwwata illa billah disebut hauqalah. Hauqalah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah disebut hayya 'ala tain. Dia banyak dia punya apa? Ringkasan-ringkasan dia. Tak apalah. Nah, jadi basmalah ni dia kata jika engkau lupa mengucapkan basmalah di awal wuduk, maka bacalah di tengahnya. Ha, baca di tengah dia. Di tengah ni tak kira bila-bila. Yang penting masih lagi dalam waktu kita sedang berwuduk. Namun jika sudah selesai wuduk, maknanya dah habis, kaki pun dah habis dah, baru engkau ingat, maka janganlah membacanya kerana bukan pada tempatnya. Dengan maksud dah luput sunat bismillahirrahmanirrahim bila dah habis wuduk. Okey? Dah sampai kaki, kira dah habis wuduk. Dia baca pula bismillahi fi awalihi wa akhirih. Ha, sudah. Nah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dah tak disunatkan lagi setelah daripada wuduk untuk baca bismillahirrahmanirrahim kalau dia terlupa tadi. Cuma disunatkan untuk dia baca alhamdulillahilladzi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la keadaan menghadap kiblat lah. Itu bacaan yang sunat setelah wuduk pula. Ya, setelah wuduk pula. Baik. Sama juga kalau dia lupa bersugi. Ha? Dia lupa bersugi, dia dah sampai basuh kaki kemudian baru dia bersugi. Maka dikira tak termasuk di dalam sunat wuduk lagi dah. Dikira satu sunat yang lain. Nah, baik. Setelah itu dah habis wuduk, dah habis berwuduk, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci, tambah situ dan menyucikan. Ya. Suci dan menyucikan. Dia air yang boleh kita guna untuk ambil wuduk, mengangkat hadas besar, mesti air yang suci lagi menyucikan. Dia tak boleh suci sahaja tapi tak menyucikan, tak boleh. Nah, contoh air yang suci sahaja tapi tak menyucikan, contohnya air teh tarik. Nah, teh tarik suci tak? Suci. Tapi tak menyucikan, tak boleh guna ambil wuduk. Nah. Itu dia. Baik. Dalam Al-Adhkar, Al-Adhkar ni Imam Nawawi disebutkan Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka kepadaku. Jadi yang ni kita kata sebelum kita berwuduk. Nah, ini sebelum kita berwuduk. Itu dia. Sebelum kita berwuduk, maka kita baca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan. Apa makna berlindungmu daripada bisikan syaitan? Iaitu waswas. Sebab setengah orang, dia was-was, dia kuat. Dia dah basuh wajah, dia basuh tangan sampai siku, dia lupa pula dah. Wajah tadi basuh ke tidak? Ada orang yang saya pernah jumpa macam tu. Ya? Teruk tu was-was dia. Macam satu penyakit, dan was-was ni penyakit lah sebenarnya. Ya? Maka yang ni yang kita minta Allah lindung kita daripada penyakit was-was, sebab was-was ni daripada syaitan. Ya? Dan aku berlindung kepadamu daripada kehadiran mereka kepadaku, dengan maksud nak bawa satu keburukan kepada kita. Nak bawa keburukan niat, nak bawa macam-macam lah. Yang bawa kepada dosa, maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Kemudian basuhlah, baru basuh tangan.
Kemudian basuhlah kedua telapak tanganmu 3 kali. Sampai pergelangan lah ya, telapak tangan sampai pergelangan kita. Dan sebelum memasukkan tanganmu ke dalam bejana, ucapkanlah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzu bika minasy syu'mi wal halakati. Oh, panjang, kena bawa kitab ni sekali. Ha? Baik. Ya Allah, aku mohon kepadamu keberuntungan. Keberuntungan ni Allahumma inni as'alukal yumna. Yumna ni dalam bahasa Arab yang diterjemah oleh pengarang kita, oleh penterjemah ni, dia kata keberuntungan. Sebenarnya dalam bahasa Arab, yumna ni maknanya kekuatan taat. Sama makna dengan taufiq. Yumna tu maksudnya apa? Kekuatan taat sama maksud dengan taufiq. Maknanya apa kalau kita terjemahkan dengan makna yang sebenar? Ya Allah, aku mohon kepadamu kekuatan untuk taat. Ha, tu. Nah. Sebab hakikat yang berikan kekuatan untuk taat ni hanya Allah Ta'ala. Yang izin kita untuk taat ni hanya Allah Ta'ala. Dan keberkahan. Keberkahan tu maknanya penambahan kebaikan. Itu barakah. Kita kata satu amalan ni barakah, maknanya akan bertambah kebaikan. Banyakkan zikir barakah, maknanya akan bertambah kebaikan. Baca Quran barakah, maknanya akan bertambah kebaikan. Itu makna barakah. Itu makna barakah. Maknanya sebelum kita berwuduk ni, kita minta, apa namanya, bila kita masuk, sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam bejana, ataupun sebelum kita basuh tangan kita, kita minta kepada Allah, ya Allah, bagi aku kekuatan taat. Sebab kita nak melaksanakan ketaatan setelahnya. Dan juga pertambahan kebaikan. Minta kepada Allah, ya Allah, dengan wuduk ni maknanya apa? Kita minta Allah tambahkan kebaikan untuk kita. Itu salah satunya para ulama mengatakan kaedah nak mudah urusan berwuduk. Kaedah nak mudah urusan berwuduk. Ya. Ini salah satu kaedahnya. Baik. Atau ucapkanlah seperti yang dinukil oleh Ar-Ramli, iaitu Allahummahfaz yadayya min ma'asika kulliha, ya Allah, jagalah kedua tanganku daripada seluruh kedurhakaan terhadapmu. Maknanya jagalah tanganku daripada buat maksiat. Ini sebelum kita masukkan tangan, sebelum kita basuh tangan. Nah. Maknanya setiap daripada basuhan tu ada doa-doa dia. Paling kurang kata pengarang kitab I'anatul Talibin dalam fiqah mazhab Syafi'i gitu, syarah kepada kitab Fathul Mu'in, paling kurang doa setiap kali nak basuh tangan tu, ya Allah, jadikanlah tangan aku ni melakukan ketaatan kepadamu. Masa nak basuh mulut, ya Allah, jadikanlah mulut aku ni sentiasa taat padamu. Kalau basuh hidung, ya Allah, jadikanlah hidung aku ni sentiasa taat padamu. Tu paling kurang tu. Nah, kalau yang ni, panjang sangat pula nak hafal ni. Nah, satu persatu nak hafal ni. Maka paling kurang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, iaitu apa dia? Hanya doakan setiap kali nak basuh tangan dan sebagainya. Doa, ya Allah, jadikanlah hidung ni ketaatan kepadamu. Gunakanlah mulut ni untuk ketaatan kepadamu. Jadikanlah mata ni sentiasa taat kepadamu. Jadikanlah telinga ni sentiasa taat kepadamu. Jadikanlah kaki ni sentiasa taat kepadamu. Tu paling kurang. Nah, baik. Kemudian niatkanlah untuk menghilangkan hadas ataupun mengangkat hadas atau mengerjakan salat. Ya. Niatkanlah untuk mengangkat hadas atau mengerjakan salat. Niatkanlah untuk menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas tu kerjakan solat lah. Atau mengharuskan solat. Bukan mengerjakan solat, tapi mengharuskan solat.
Beza pula kat sini. Beza dalam fiqh. Beza dalam fiqh. Baik. Niatkanlah untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas sebab kita nak solat, nak baca Quran. Nak baca Quran tak perlu hadas, tak perlu wuduk, tak apa. Tapi sebab nak pegang Quran tu. Nah, disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh pegang Quran melainkan dalam keadaan suci. Tak boleh pegang Quran ni termasuklah tali Quran, kulit Quran. Dia pergi balut Quran tu tak boleh juga. Nah, sebab nak pindahkan Quran dan pergi balut Quran, dia kata saya tak pegang Quran, tapi saya pegang tawel kain, sama juga dikira dia angkat Quran. Nah, semua tu tidak dibolehkan. Maknanya apa dia? Dia niat untuk angkat hadas tu yang pertama, atau haruskan solat. Bukan mengerjakan solat, nah. Ni haruskan solat. Mengerjakan tu kemungkinan tersalah. Kalau tengoklah kita Arab, listibahatis salah. Apa makna listibahatis salah? Untuk mengharuskan dia solat. Ini bagi siapa? Bagi orang yang kena penyakit daimul hadas, iaitu sentiasa berhadas. Kencing tak lawas. Tuan-tuan tulis di situ. Mengharuskan solat tu, letak dalam kurungan. Kena niat haruskan solat. Kena niat haruskan solat. Kena niat haruskan solat. Bagi orang yang kencing tak lawas, gentut tak lawas. Mana gentut saya keluar lah nak. Gentut saya keluar. Kencing tak lawas, gentut saya keluar. Dan juga istihadah, masalah istihadah. Masalah istihadah. Nah, tiga golongan ni, iaitu apa tadi? Kencing tak lawas, gentut tak lawas tadi, dengan istihadah. Tiga golongan ni, mesti niat masa wuduk untuk mengharuskan solat. Boleh? Gentuk pun tak ada masalah. Ada orang dia tanya soalan pada saya ni, dia memang sentiasa gentut, tengah tanya soalan pun gentut. Betul dia. Jadi dia kalau tengah berwuduk gentut pun tak apa. Yang penting dia kena guna, dia kena buat cara yang sepatutnya untuk orang yang sentiasa berhadas. Apa cara dia yang sepatutnya untuk orang yang sentiasa berhadas? Yang pertama, yang pertama, ambil wuduk setelah masuk waktu solat. Setelah masuk waktu solat tu, contoh dah masuk zuhur, dia nak ambil wuduk bila-bila tak ada masalah untuk solat zuhur. Yang penting dah masuk waktu zuhur. Dia tak boleh, dia nak solat zuhur, dia pergi ambil pukul 12 tengah hari. Tak boleh. Nah, dikira tidak sah wuduk dia. Ini kes untuk orang yang sentiasa berhadas. Supaya dimaafkan, supaya dimaafkan. Walaupun sedang wuduk terkentut. Maka nak dimaafkan, menurut fiqah, menurut agama, dia mesti berwuduk setelah masuk waktu. Itu yang pertama sekali. Berwuduk setelah masuk waktu. Bagi masalah kencing tak lawas dengan istihadah, okay, panjang cerita ni. Nah, sikit je, sikit je, insyaAllah kita ringkaskan. Kencing tak lawas dengan istihadah, dua perkara ni, dia kena basuh sebelum wuduk. Kena basuh dulu. Kena basuh. Kalau boleh sumbat, dia kena sumbat. Nah,
Macam contohnya masalah istihadah bagi wanita. Kalau dia boleh sumbat dengan kapas tak menyakitkan dia, dia kena sumbat. Tapi bukan di bulan Ramadan. Nah, istihadah di bulan Ramadan tak perlu sumbat. Istihadah di bulan Ramadan wajib puasa. Sebab dia bukan haid. Itu dalam perbahasan fiqah lah, dan fiqah adalah perbahasannya kan dengan kitab Asy-Syah Bajuri. Asy-Syah Bajuri ni kitab mufti-mufti belaka lah. Nah, kita siapa mengaji itu mufti lah. Dah sampai belum bab haid? Sini Asy-Syah Bajuri, belum lagi. Belum lagi lah. Baru lepas siwak. Oh, kira kita ni apa namanya, ulang kaji balik lah. Nah. Baik. Jadi untuk orang yang masalah istihadah dengan masalah kencing tak lawas, dia kena basuh dulu dan kena sumbat. Sumbat. Kemudian kena balut. Balut ni dengan makna apa dia? Kalau istihadah ni pakai pampers dia pun tak apalah. Nah, pakai pampers dia. Kalau orang yang kencing tak lawas, dia kena letak sapu tangan ke dan sebagainya untuk tutup. Dia pakai seluar dalam pula, letak sapu tangan. Gitu. Boleh tak? Kalau kentut tak lawas, tak perlu letaklah sapu tangan. Baik. Kemudian lepas daripada tu dah habis, dia dah apa namanya, cuci apa semua, baru ambil wuduk. Kena cepat-cepat ya. Semua ni berlaku secara cepat. Jangan dia dah basuh-basuh tu pergi tengok TV sekejap lah. Nah? Tak boleh. Nah? Dia mesti cepat-cepat. Maknanya dah habis dia dah basuh, terus ambil wuduk dia. Pakai pampers cukup? Cukup. Nah, cukup. Tak payah balut-balut. Pakai pampers cukup. Nah, pampers tu kira pembalut lah tu. Untuk zaman sekarang ni. Nah, kalau zaman dulu memang dia kena balut. Zaman sekarang ni pampers kira menggantikan pembalut. Nah. Habis sahaja basuh, terus kena ambil wuduk. Masa tu duk terkeluar gentut lagi, duk keluar-keluar gentut lagi, keluar kencing lagi, keluar istihadah lagi, tak ada masalah. Syarat dia apa dia? Habis dia balut tu, habis dia dah basuh dan balut tu, cepat-cepat ambil wuduk. Nah, cepat-cepat ambil wuduk. Dan wuduk dia pula wajib berturut-turut. Kalau orang yang tak kena sakit kencing tak lawas, gentut tak lawas, istihadah ni, wuduk dia antara rukun tu tak wajib berturut-turut. Maksud dia apa dia? Gini. Kita kata antara rukun wuduk basuh wajah. Kemudian tangan sampai siku kan. Kalau orang yang tak kena penyakit ni basuh wajah, kemudian dia nak pergi berkebun dulu ke, contohlah. Dia nak pergi buat apa-apa. Nah, nak keluar sekejap, pergi kedai. Yang penting dia tak gentut lah. Yang penting tak ada perkara yang membatalkan wuduk lah. Tak terkena tangan wanita yang lain ke dan sebagainya. Kemudian balik rumah, dia sambung tangan sampai siku. Tak ada masalah. Ini untuk orang yang tak ada penyakit ni. Tapi tak dapat sunat. Sebab bagi orang yang tak ada penyakit ni, sunat sahaja dipercepatkan lepas basuh muka, tangan sampai siku. Percepatkan. Hukumnya sunat sahaja, tak wajib. Tapi bagi orang yang penyakit tak lawas ni tadi ni, dan istihadah ni, wajib setelah basuh muka, wajib terus tangan sampai siku. Tak boleh pergi kedai dulu, tak boleh. Nah, dia wajib. Lepas tangan sampai siku, cepat-cepat pula kepala, sapu kepala. Lepas itu barulah kaki. Ha? Maknanya wajib berturut, wajib berturut-turut. Lepas tu wajib cepat-cepat solat. Wajib cepat-cepat solat. Ya. Walaupun masih keluar, kalau dia buat syarat-syarat ni, dimaafkan. Dimaafkan. Walaupun masih keluar lagi. Jadi kena cepat-cepat solat.
Dan kena ingat masa niat tadi tu, lupa pula. Masa niat tadi tu, wuduk tu, masa dia nak angkat wuduk dia tu, nak angkat hadas tu, dia kena niat sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan solat. Sebab dia tak boleh niat angkat hadas. Hadas tak ada. Macam mana dia nak niat sahaja aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala, sedangkan dia berhadas. Macam mana nak angkat hadas dalam keadaan dia berhadas? Sentiasa kentut, berhadas lah tu. Kan? Sentiasa kencing, berhadas lah tu. Sentiasa istihadah, berhadas lah tu. Jadi dia tak boleh niat mengangkat hadas. Kalau dia niat mengangkat hadas, tak sah wuduk dia. Tak sah wuduk dia. Dia kena niat apa? Saja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat. Baru sah. Ya. Ya. Jadi angin keluar. Dia kalau kita kata disebut kalau hadis Nabi SAW, apabila keluarnya angin tu kemudian diiringi dengan bau ataupun bunyi, tapi mesti dengan syarat betul-betul dia merasakan keluar daripada lubang, maknanya daripada apa? Daripada saluran tu. Saluran tu. Sebab dia ada dua jenis angin pula. Iaitu angin yang memang keluar daripada lubang. Yang kedua, angin disebabkan terkumpulnya angin pada celahan. Terkumpulnya angin pada celahan. Maka kalau dia yakin betul-betul, yakin sungguh, kata angin ni dia dapat rasa keluar daripada ni, disertai dengan bau dan bunyi. Nah, bau dan bunyi ni yang kedua. Bunyi ni yang kedua, bau ni yang first. Bau ni yang first. Maknanya kalau dia keluar angin bau, okey, maka dikira batal wuduk dia. Kalau keluar angin bunyi, kena tengok yakin ke tidak bahawasanya keluar daripada lorong ataupun tidak. Kalau bau tadi tak perlu nak apa namanya syak lagi dah. Bau bau kain basah ke apa ke kan. Nah, dia syak, "Eh, ni gentut ke apa eh?" Itu tak perlulah. Nah, nak bagi syak pula. Nah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi gentut tadi tu, sekejap eh. Gentut tadi tu maknanya apa? Kalau bunyi di sudut bunyi, maka kena tengok balik. Tapi kalau di sudut bau, itu tak perlu tengok balik lah. Keluar daripada lorong ke tak lorong ke apa ke, tak perlu lah. Sebab dah bau tu adalah hujah yang kuat. Bunyi ni masih tak kuat lagi hujah dia. Sebab boleh jadi kepitan tu keluar bunyi, bukan daripada lorong. Nah, kebiasaannya kalau tak ada bau kemudian kita pun fikir, ni gentut ke ataupun ni kepit saja ya. Kalau timbul syak di situ, maka dikira bukan gentut, selesai. Terus hukumkan pada hati, bukan gentut, selesai. Ataupun bukan kepitan, bukan angin yang keluar daripada kawasan faraj. Sebab kalau angin yang keluar daripada kawasan faraj, kita dapat rasa dia keluar daripada lorong. Ini untuk yang keluar daripada faraj tak ada bau, dia hanya ada bunyi. Dekat situ mesti yakin keluar daripada lorong. Kalau tak yakin keluar daripada lorong, sekadar bunyi sahaja, kepitan sahaja, kita syak, ini keluar daripada lorong ke tidak, sebab tak rasa betul-betul, maka dikira tetap sah wuduk dia. Dia kena yakin sungguh. Kalau datang, ini daripada lorong ke tidak, kalau datang tu terus kira masih sah wudu. Yang kedua tadi, soalan yang kedua tadi, iaitu apa dia? Adakah kita kena duduk sahaja sebab takut nanti keluar?
Nah, sembahyang duduk sahaja sebab takut nanti keluar. Kalau dia sujudkan nanti lagi keluar banyak. Nah, baik. Masalah ambil wuduk tadi ni memang masalah untuk orang yang selalu keluar. Okey. Kaedah ambil wuduk yang kita sebut tadi ni yang kena cepat, mesti masuk waktu, mesti berturut-turut. Ini memang kaedah untuk orang yang selalu keluar. Dan dia wajib rukuk macam biasa, wajib sujud macam biasa. Kalau keluar pun dimaafkan, tak ada masalah. Syarat dia mesti ikut cara tadi. Ada faham? Mesti ikut cara tadi. Kalau tak ikut cara tadi, tak masuk apa namanya, dia ambil wuduk sebelum masuk waktu, kemudian masuk zuhur, dia terus solat, maka kalau keluar tak dimaafkan. Walaupun dia duduk, duduk pun masih keluar sikit-sikit lagi. Dia tak nak keluar banyak kan, sebab kalau rukuk mesti keluar banyak contohnya. Kalau sujud mesti lagi keluar banyak, dia nak duduk. Duduk ni keluar sikit-sikit je, tetap tak dimaafkan. Tapi kalau duduk, duduk tu memang takkan keluar. Tetap juga kita kata solat mesti dengan berdiri, rukuk, sujud. Nah, selagi mana dia mampu untuk berdiri, rukuk, sujud. Dan kalau rukuk, sujud itu yang menyebabkan keluar kencing, dia kena buat cara wuduk daimul hadas. Wuduk sentiasa hadas, selesai masalah dia. Ya? Boleh di sini lah. Wallahu a'lam. Tak ada soalan? Ada soalan? Ya. Untuk wuduk daruri ni, wuduk yang darurat ni, yang kita kata diambil oleh orang yang tak lawas ni tadi ni, dan juga istihadah ni tadi ni, satu fardu, satu wuduk. Maknanya dia nak buat solat zuhur, dia dah ambil wuduk tu, dia terus solat zuhur, itu solat fardu. Kemudian dia nak solat sunat, dia nak baca Quran, berkali-kali pun tak ada masalah. Untuk sunat banyak kali tak apa. Tapi untuk fardu, satu fardu. Contohnya dia dah ambil itu, tiba-tiba ada orang solat jenazah. Kan? Ada orang solat jenazah. Dia masuk solat jenazah. Solat jenazah kan fardu kifayah. Maka dikira nanti kalau dia nak solat fardu lagi, dia kena ambil lagi. Dia fardu ni termasuklah fardu kifayah, termasuklah fardu ain, termasuklah sunat yang dinazarkan. Dia nak buat solat duha, sunat. Masa tu dia nazar, aku nazar nak solat sunat duha lah ni. Sekarang ni maka dah naik ke tahap fardu. Kalau dia nak solat sunat duha yang seterusnya, kena ambil wuduk balik. Boleh faham sini? Nah. Itu dia. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi lah. Nah, tak habis lah dekat sini. 7:24 lah. Baik. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita sambung kepada kemudian niatkanlah ya. Ini kita akan baca sedikit ya. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.